3 SD, ada SD Cibogo, ada Cibogo itu Sili Asih, ada Cadas Ngampar, dan juga ada Lebak Ngok. Dan hampir di semua ini tidak ada madrasah diniyah ataupun juga madrasah ibtidaiyah. Namun untuk bisa bekerja sama dengan SD, rencananya kita di sini tahun ini akan dibuka madrasah diniyah sehingga bisa paginya sekolah di SD, siang hari sampai sore hari dia bisa belajar agama di madrasah di sini. Berdasarkan perhitungan saya, untuk anak-anak satu santri itu kebutuhan dalam per tahun itu meliputi kebutuhan konsumtif, makan, uang jajan, juga alat kesehatan, alat mandi, juga buat seragam sekolah, terus biaya Idul Fitri, Lebaran. Satu santri ini dalam satu tahun itu kebutuhannya itu bisa dicukupi dengan 10 ekor kambing yang mereka kelola sendiri, sehingga mereka tidak merasa di sini ini memberatkan kami, mereka ikut bekerja, ikut ngurusin kambing, sehingga anak-anak itu bisa mendapatkan, bisa meraih cita-citanya dengan tenaga yang dia miliki. Alhamdulillah sebetulnya kita di KJ1 ini, di Darul Mujahid 1, kita buat replika-replika kecil ya, mulai dari memang dari peternakan, perkebunan, dan perikanan. Di antaranya, harapan ke depan, karena kita di sini tidak hanya kambing sebetulnya. Jadi rencana kita berikutnya adalah yang akan kita kembangkan di sektor peternakan, baik itu ayam, bebek, ataupun juga entok. Karena di sini ada pembuangan, ada TPA, ya, tempat pembuangan akhir sampah, yang sampai dengan hari ini kelihatan pengolahannya masih belum maksimal. Harapannya ke depan, sampah-sampah organik itu bisa kita kelola dan kita urai dengan hewan pengurai yang Allah ciptakan. Dikembangbiakan maggot ini mampu untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pakan ternak tadi. Sehingga pakan yang didapat ya oleh masyarakat secara gratis ini berharap betul-betul bisa menambah keuntungan yang berlipat bagi masyarakat ataupun bagi pesantren ke depannya. Sekarang yang baru kita garap adalah kambing terlebih dahulu. Next, berikutnya insya Allah menyusul adalah peternakan ayam, entok, dan juga bebek insya Allah.